Allah, 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 Allah. Ka'ab ibn Arad radhiyallahu anhu lah yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia dah tak boleh tahan sangat. Dia tanya dengan Nabi, "Ya Rasulullah, adakah kita sedang berada di dalam agama yang benar?" Nabi kata, "Ya. Kita berada di dalam agama yang benar." Maka Ka'ab bertanya, "Ya Rasulullah, jikalau kita berada di dalam agama yang benar ya Rasulullah, maka kenapa pertolongan Allah Subhanahu wa taala tak sampai lagi? Umat Islam sedang diseksa. Mungkin sebahagian daripada kita ataupun muslimin dan muslimat di dunia luar sedang berfikir, umat Islam di Uighur, di Palestin, di seluruh dunia mereka diseksa. Mana bantuan Allah? Etis-etis ataupun mereka yang membenci Islam, mereka kata, kamu kata agama Islam ni agama yang benar. Mana Tuhan kamu?" Tuhan adalah Tuhan. Dia bukan hamba kita. Bila dipanggil, dia datang. Sebagaimana hidayah itu taufik adalah hak milik mutlak dia. Kerana Allah tak pernah menjanjikan dunia ini sebagai utopia, suatu tempat yang sempurna. Tapi tempat ini adalah tempat ujian untuk melihat siapa yang cukup hebat untuk masuk ke dunia yang sempurna, iaitu jannah. Maka ditanya kepada Nabi. Nabi kata, "Ya, habis macam tu, kita dalam agama yang benar, kenapa bantuan Allah tak sampai kepada kita?" Maka Nabi SAW, lihat teknik yang Nabi SAW gunakan untuk menenangkan sahabat radhiyallahu an. Iaitu dia kembali kepada kisah orang yang lama. Dia kata, "Wahai Ka'ab, sesungguhnya ada umat sebelum kita ini yang kerana la ilaha illallah, kerana mereka nak menyembah Allah, baca dalam surah Ad-Duruj, mereka dihumban ke dalam api." Betul ke tidak? Ada tak mereka nak murtad? Tak ada. Tak ada nak murtad. Dan kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, sinarunya ada di antara mereka. Mereka ditanam separuh badan, kemudian digergaji daripada tengah ini, dipotong tengah mereka. Tetap mereka tak tinggalkan Islam. Itu jihad mereka tuan-tuan dan puan-puan.